Musisi Anang Hermansyah memastikan bahwa dia dan anak-anaknya sangat mendukung Ashanti yang akan menempuh pendidikan S3 di Universitas Air Langga. Aku, Arsi, Arsha, Aurel, Azril, semua mendukung Bunda. Tidak ada yang bilang enggak usah, semua dukung. Kata Anang Hermansyah ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Menurut Anang, Keinginan istrinya untuk menuntut ilmu tidak boleh dibatasi. Ilmu dia minimal bagaimana menyebarkan ilmu bagi anak-anak. Kalau diperluas ke orang banyak, itu akan lebih baik lagi, ucap Anang. Anang menyebut Ashanti memang sangat suka belajar. Memang, Bunda senang belajar. Dia tidak ingin semua pertanyaan anak-anaknya dia enggak bisa jawab. Selalu begitu, makanya dia mau menyelesaikan itu, tutur Anang. Ashanti kembali mengejar pendidikan untuk memberi contoh kepada anak-anaknya bahwa ilmu tak akan bisa dibatasi usia, biar nanti dia bisa mengejar pendidikan yang tinggi, supaya anak-anak bisa melihat. Karena keinginan itu, aku enggak boleh larang. Dia mau belajar sampai kapanpun. Silakan, jelas Anang. Bahkan, Anang menyebut Arsi yang masih kecil pun siap ditinggal Ashanti ketika mulai kuliah nanti. Arsi enggak apa-apa. Dia bilang enggak apa-apa ditinggal yang penting bunda bisa telepon. Tutur Anang. Ashanti sebelumnya menyelesaikan S1 jurusan ilmu hubungan internasional dari Universitas Paramadina pada 2005. Kemudian pada 2018, dia diwisuda setelah menyelesaikan jenjang S2 di Universitas Bina Nusantara jurusan manajemen. Di jenjang S3, Ashanti mengambil jurusan sumber daya manusia di Universitas Airlangga.